Okey, first game untuk JDT dalam Liga Juara-Juara Asia 2023-2024 ni. Yang pertama untuk misi balas dendam, yang mana musim lepas kita tewas 5-0 di home JDT . Tapi tahun ni aku rasa dengan kedudukan kelab Kawasaki ni sendiri pun agak goyah sikit. Kita pun sedia maklum. Walaupun kelab Kawasaki ni berada dalam pertengahan liga, kedudukan yang tak berapa baik lah untuk kelab ni. Tetapi kompetitifnya, kualitinya kelab ni sebenarnya JDT tak boleh pandang rendah lah. Dan yang kedua, mengikut apa yang aku dapat daripada statistik, daripada satu sumber, sebenarnya corak serangan JDT ni dalam saingan Liga Juara-Juara sebelum ni, aku rasa menggerunkan jugalah pasukan-pasukan lawan. Bayangkan sejak 2019 hinggalah musim yang lepas, statistik yang dikeluarkan Johor Sultan Tigers official, JDT dah merekodkan 21 jaringan dalam Liga Juara-Juara Asia. 11 jaringan daripadanya dilakukan kelab JDT ni pada tahun 2022. Dan mengikut konsistensi juga sebenarnya merekodkan 5 gol antara 5 minit sehingga 15 minit permainan. Dan 5 gol lagi daripada minit ke-16 hingga minit ke-30. Dan satu gol berjaya direkodkan dari minit 31 sehingga 45 minit permainan. Ini antara statistik konsisten jaringan JDT dalam semua saingan Liga-Liga Juara Asia. Statistik ni juga sebenarnya aku tertarik, sebab tu aku nak kongsi dengan korang yang mana dah tahu, okey, yang mana belum tahu. JDT juga telah menjadikan 3 gol antara minit ke-46 hingga minit ke-60. Dan antara minit ke-61 hingga minit ke-75, JDT berjaya meledak 5 gol dalam akhir-akhir minit permainan. Jadi statistik yang berjaya direkodkan skuad JDT memberi gambaran yang mana JDT mempunyai kualiti dan kemampuan lah untuk menjaringkan gol. Dan kecegasan setiap pemain-pemain JDT kekal sehingga ke minit terakhir ataupun 90 minit permainan. Perkara yang jarang ada dalam kelab-kelab dalam Liga Malaysia. Pada aku sebenarnya memberi motivasi, suntikan semangat lah untuk skuad JDT meraih 3 mata menentang Kawasaki Frontale yang sebelum ini susah untuk ditewaskan. Dan untuk kelab Kawasaki pula, pada aku, mereka ni sebenarnya sangat struggle sekarang ni dalam Liga dengan ketumpulan penyerang untuk mencari gol, berada dalam kedudukan Liga yang sangat tak selamat, sangat tak selesa. Memandangkan kelab ini adalah kelab yang sangat elit, kelab yang kerap beraksi dalam Liga Juara-Juara Asia. Dan aku harap skuad JDT tak goyah, tak goyang, terus kekal konsisten, sustain dengan apa yang ada, dengan harapan pemain-pemain seperti Forestry dapat bermain. Yang kita tahu dua pemain ini dah mula menjalani latihan, tetapi wallahualam belum tentu untuk diturunkan atau tidak. Maklumlah, baru turun latihan. Yang Diogo baru seminggu turun latihan, dan juga Forestry baru 3-4 hari turun latihan. Dan pada penyokong-penyokong skuad Johor Darul Ta'zim, terus membanjiri stadium Stadium Sultan Ibrahim, kerana ini perlawanan yang sangat penting. Bermain di home memerlukan sokongan yang padu, sorakan yang padu, motivasi yang tinggi untuk pemain-pemain untuk merekodkan kemenangan sulung ke atas Kawasaki Frontale. Dan good luck untuk JDT, dan selamat pergi dan balik perjalanan antara penyokong-penyokong skuad Johor Darul Ta'zim.